Okay, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Syakir MMA. Buat yang tak kenal, nama saya Syakir, peminat tegar UFC ataupun mixed martial arts. So, minggu ni akan ada satu lagi UFC pay-per-view, iaitu UFC 262, Oliveira versus Chandler. Okay. Tapi sebelum tu aku nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat umat Islam di seluruh dunia dan Malaysia. Ini first video aku yang di-shoot lepas bulan Ramadan. So, minggu ni akan ada UFC 262 yang mana main event dia adalah Charles Oliveira versus Michael Chandler, dan co-main event ialah Tony Ferguson versus Benil Dariush. Okay. Sebelum ni Nate Diaz versus Leon Edwards, tapi sebab Diaz injured, so dia dibawa ke UFC 263 lah dan diganti oleh Tony Ferguson versus Benil Dariush untuk co-main event. Okay, untuk kali ni aku nak berbincang sikit pasal main event. Dan Charles Oliveira versus Michael Chandler. Okay, Michael Chandler dia baru saja ada spectacular kemenangan against Dan Hooker. Dan Michael Chandler ni merupakan, dia lebih dikenali dengan powerful shot dan juga seorang wrestler lah. Kalau tak silap aku, dia sebelum dia berkecimpung dalam MMA, dia merupakan NCAA wrestler. Tak sure division berapa, aku rasa division 1 ke rasanya. Dan dia ada, dan wrestling dia adalah pressure punya wrestling lah. Dan dikatakan bahawa wrestling Chandler ni ialah anti jiu-jitsu sebenarnya. Maksudnya dia efektif untuk mana-mana practitioner jiu-jitsu yang high level punya lah. Kalau kita tahu, Charles Oliveira dia punya jiu-jitsu adalah antara the best in lightweight division punya history, dan mungkin memberi sedikit problem kepada Charles Oliveira lah. Aku tak sure lah, aku tak pandai sangat wrestling style anti jiu-jitsu ni, tapi yang aku faham dia boleh memberi pressure lah yang kuat kepada jiu-jitsu master lah. Okay, manakala Charles Oliveira, okay, aku tengok Dan Hardy punya analisis semalam, tapi aku pun tak berapa nak digest sangat lah sebab aku bukanlah practitioner MMA kan. Aku hanyalah penonton MMA. Tapi apa yang aku boleh simpulkan, Michael Chandler ni dia perlawanan antara Oliveira dan Chandler ni, macam Chandler ni ibarat Kevin Lee lah untuk Charles Oliveira. Sebab dia punya style dia seakan-akan sama. Sebab dia, sebab Kevin Lee dia quite explosive dan dia ada kemahiran takedown dan wrestling lah. Okay, so dia, Chandler ni macam lebih ke arah kepada Kevin Lee lah in my opinion. Dan antara similarities between Kevin Lee dan siapa nama tu, Michael Chandler adalah explosiveness dari segi striking lah. Tapi Michael Chandler ni dia lebih I think calculated lah. Sebab whenever Michael Chandler dia nak dia apa ni, punching kan, dia akan mengundur. Lepas dia habis punch, contoh macam explosive punch, dia akan ke belakang sedikit. Maksudnya dia tak nak punching dia di counter lah, basically in my opinion lah. So I think dari segi sizing, Oliveira dia ada advantage lah kat situ, sebab dia punya reach dia 74 inci kalau tak silap, berbanding dengan Chandler dia 71 inci tapi pendek lah. Dan Oliveira tinggi lebih 2 inci rasanya daripada Chandler. Dari segi sizing, Oliveira ada advantage lah kat situ. Dan
dia ada, kalau tak silap aku, Oliveira ni dia ada style macam Nate Diaz pun ada juga sebenarnya. Dia akan let the opponent shoot on him. Okay, whenever opponent dia macam dah fed up dengan striking daripada Oliveira, dia akan terus shoot. Macam Kevin Lee lah. Kevin Lee dia dah kena a barrage of shots, so Kevin Lee akan shoot untuk buat takedown. Tapi waktu tu apa yang Oliveira buat, dia akan gunakan grappling dia untuk untuk memerangkap opponent dia lah. Okay, macam Kevin Lee, dia nak shoot, Oliveira terus guillotine kepala dia kan. So Kevin Lee dah masuk lah perangkap macam tu. So yeah, dia macam Nate Diaz sikit lah, lebih kurang. Dan yeah, Oliveira punya kelebihan tak lain tak bukan submission. Dia punya jiu-jitsu memang another level lah daripada fighter-fighter dalam lightweight division. Dan yeah, itu antara kelebihan dia lah. Dan juga striking dia pun dah improve. Against top 15 aku rasa dia tak adalah ni lah. Tapi fighter-fighter yang bawahan dekat lightweight ni banyak yang di kena, ramai jugalah yang kena KO sebenarnya. Kena KO dan kena finish oleh Charles Oliveira. Aku rasa ini adalah perlawanan yang quite intriguing. Kita tak tahu sama ada, tak tahu, susah nak predict sebenarnya siapa yang menang. Sebab Chandler kelebihan dia adalah powerful striking dan juga wrestling dia. Aku honestly, aku tengok, kalau tengok Chandler lawan pun, Chandler lawan Benson Henderson lah waktu Bellator MMA, Chandler quite ni lah, quite dominating lah at that match. So yeah, kemungkinan itu mungkin antara, mungkin itu yang mungkin akan di highlight oleh Chandler waktu this weekend. Tapi Oliveira, ya, kita sejak dia bertarung dalam lightweight ni memang power gila lah dia. Dari segi striking dia always improve, grappling dia memang dia punya bread and butter dia lah kan. Adakah wrestling, persoalannya adakah Chandler punya wrestling akan memberi pressure pada Oliveira, dan adakah Oliveira punya grappling boleh menghabiskan ataupun boleh menamatkan perlawanan dan seterusnya menjadi champion untuk lightweight division, lightweight championship. Kita tak tahu, so kita tunggu dan lihat lah. Tapi aku lebih lean kepada Oliveira jugalah untuk match kali ni. Sorry Chandler lah, aku rasa, aku rasa Oliveira lagi banyak advantage lah. Dari segi rekod dia, rekod dia 30 perlawanan menang, dia menang tau. So aku rasa aku lean towards Charles Oliveira lah. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan jangan lupa komen, boleh komen apa-apa pandangan, apa you guys rasa untuk perlawanan ni, dan apa korang punya prediction untuk perlawanan ni. Okay, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe Syakir MMA. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.